Ini adalah video yang diduga sebagai modus penipuan baru. Video yang diunggah oleh akun Facebook dan Dilingga ini sudah ditonton lebih dari 1.000 orang dan mendapat simpati dari para pengguna mobil lainnya. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pembelajaran. Apabila kita di posisi seperti ini maka kita harus tenang dan jangan panik atau lari. Kita harus klarifikasi dahulu dan bila memungkinkan, segera panggil petugas polisi setempat yang terdekat untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Aduh, duh. Tadi lari. Tadi lari, sekarang begitu. Ini aku udah rekam. Bohong itu bohong.